Oke guys, seperti biasa kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan di samping rumah hingga penampakan pocong di pemakaman. Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 rekaman paling menyeramkan yang diunggah ke sosial media. Di samping rumah. Kejadian menakutkan ini dialami oleh seorang pria yang pada saat malam hari mendengar suara-suara aneh yang berasal dari samping rumahnya. Lalu dengan segera ia mulai merekam dan kemudian memeriksanya. Lihatlah ini yang terjadi selanjutnya. Sosok aneh mengenakan baju putih, berambut panjang, tampak lagi duduk di samping rumahnya. Namun tak sepenuhnya terekam, karena pria ini begitu melihatnya sangat ketakutan. Tetapi ia menjelaskan bahwa yang dilihatnya pada malam itu adalah sosok penampakan kuntilanak. Lima, ulang tahun. Ada seorang wanita yang lagi merencanakan untuk memberikan kejutan ulang tahun kepada kakaknya yang lagi tidur. Tetapi betapa mengejutkannya ia setelah tahu bahwa ada yang aneh pada video yang direkam oleh salah satu keluarganya itu. Karena terdapat sosok aneh yang terlihat di jendela. Coba kalian perhatikan baik-baik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dalam video tersebut kita dapat melihat adanya sosok aneh putih yang memiliki rambut panjang berada di luar rumah dan terlihat jelas melalui jendela di mana sosok itu tampak seperti melayang. Namun satupun orang tidak ada yang melihat keberadaannya. Jadi sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah itu sosok kuntilanak atau bukan? Empat, hantu di rumah. Seorang pria tiba-tiba kaget dan ketakutan ketika baru pulang karena melihat adanya sosok penampakan gadis misterius dengan wajahnya yang pucat lagi duduk di ruang tamu. 5. Sosok penampakan itu terlihat seperti seorang gadis dengan rambutnya yang panjang dan nampak diam, bahkan sempat menolehkan kepalanya sebelum akhirnya video berhenti. Tidak diketahui ia siapa, namun yang jelas bahwa keberadaannya membuat pria tersebut ketakutan. 3. Penampakan di jalan. Dalam video ini memperlihatkan dua orang pria yang pada saat malam hari lagi di perjalanan melewati tempat yang sangat gelap dan sepi. Siapa tahu bisa melihat sesuatu yang aneh di jalan. Mulailah salah satu dari mereka mencoba untuk merekam dengan ponselnya. Dan benar saja, apa yang ikut terekam dalam video itu merupakan sosok aneh yang mengenakan pakaian putih, tampak seperti seorang wanita karena terlihat berambut panjang lagi berdiri di tengah jalan.
Entah mereka melihatnya atau tidak, karena setelah itu videonya berhenti begitu saja. Dan yang jelas itu sangat aneh, karena rasanya tidak mungkin ada seorang wanita yang berani sendirian di tempat yang gelap dan sepi itu. Bisa jadi benar ia merupakan penampakan hantu. Dua, bergerak sendiri. Seorang pria yang lagi iseng bikin video saat bersama boneka dan kemudian direkam oleh temannya, di mana tiba-tiba pria tersebut dibuat ketakutan karena melihat kejadian aneh semacam ini. Lina, keren ya. Hati-hati lo. Kenapa? Tangan dari boneka itu tiba-tiba saja bergerak sendiri menyentuh tangan si pria, padahal tidak ada siapapun yang menggerakkannya. Apakah mungkin tangan dari boneka tersebut digerakkan oleh makhluk halus? Atau dari kalian memiliki penjelasan lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Lina, keren ya. Gede, hati-hati lo. Kenapa? Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 1. Pocong di pemakaman. Video ini diunggah ke YouTube pada tahun 2013 lalu, di mana ada seorang anak yang saat itu lagi bermain bersama temannya di dekat pemakaman. Lalu salah satu dari mereka merekam video dengan ponsel yang kualitas kameranya masih rendah. Tetapi mengejutkannya, dalam video yang diambilnya itu, tiba-tiba ikut terekam sosok penampakan yang dikatakan adalah pocong. Sosok yang memiliki bentukan mirip pocong itu terlihat sedang duduk di dekat kuburan. Karena kualitas kameranya yang buruk, jadi tidak terlihat cukup jelas. Tetapi dikatakan bahwa apa yang mereka lihat itu adalah sosok penampakan pocong yang keberadaannya benar-benar membuat mereka berlari ketakutan. 6. Sampai di sini dulu video kali ini guys, semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.